Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan baik itu duniawi maupun ukhrawi senantiasa diberikan posisi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam derajat maupun dalam tingkatannya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berilmu, maka mereka akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Namun, orang-orang yang beraktivitas ataupun melakukan kegiatan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka mereka akan senantiasa terombang-ambing dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berilmu amaliyah maupun beramal ilmiah agar menjadi generasi muslim yang luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.